Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Setelah 4 tahun berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Fahrudin Umar, kembali meraih opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi meraih sekaligus mempertahankan opini WTP dari BPK diumumkan oleh BPK dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016. Menanggapi opini WTP yang diperoleh pemerintah Provinsi Jambi ini, Gubernur Jambi Zumi Zola mengemukakan bahwa WTP merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik, dengan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.